aku tiga tahun aja pembukaannya, gue baru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di FA DJR 29. Kali ini aku tidak akan bahas produk outdoor ya, tapi aku akan bahas ini ya, mungkin ini outdoor tapi ini bukan untuk setara orang dewasa, tapi ini nanti untuk anak-anak karena pengen nyoba. Kemarin udah lihat di Tokopedia, aku rasa ini frame ya, ternyata ini pakai kawat. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman semuanya mendapatkan video-video terbaru dari FA DJR 29. Sekarang langsung saja ini kita unboxing ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja unboxing ini ya. Ini tenda anak-anak. Seperti yang aku katakan tadi, ini aku kira awalnya tuh tenda yang pakai frame, tapi kelihatannya enggak. Ya, bagi orang tua yang sayang anak bisa membelikan ini ya, karena akhir-akhir ini banyak orang tua yang nyarikan tenda untuk anak-anak ya. Ini tuh dari Speed Bullet dan ini aku rasa pakai apa kawat ya, ini bullet jadi nggak pakai frame, jadi ini langsung bisa di lupa sebentar, ini untuk tasnya seperti ini, buat aja ada ini Speed LX018-16 seperti ini ya untuk bungkusnya. Sekarang langsung ke tendanya saja, ini banyak parasit ya, parasit tipis. Ini untuk anak-anak saya kira tidak cocok untuk kalau hujan-hujan karena memang menurutku beda ya bahannya. Kalau yang tenda seperti outdoor beneran itu kelihatannya ada lapisannya, ini tidak, ini parasit biasa. Ini ada karetnya sebagai pengunci, kelihatan buka ya. Ini kelihatannya ada penunjuknya. Bawahnya itu Iku dorong. Sing sorry. Ini buka. Kelihatan ini bisa dibuka ya, benar ya. Ini bisa dilepas. Ini plastik ya. Bayarnya ini kelihatan sudah nggak kuat ini. Tinggal buka aja ya. Ini biar ini kelihatan tutupannya dulu. Tutupannya seperti ini, kayak tenda biasa ya. Ini ada jaring-jaringnya dilapis dua. Dan ini depannya ada logonya, ini Speed dan ini kawat. Nanti ini tinggal ditalikan. Seperti ini. Untuk anak kecil juga bisa untuk anak kecil ya. Ada gambarnya anak-anak. Jadi teman-teman, nah ini ada logonya Speed. Ini jaring-jaring bisa dibuka. Lalu di sampingnya itu, ini yang disukai anak-anak ya. Sini polos. Sini gambarnya sama. Kalau bawahnya ini bukan terpal ya, tapi sama parasit, tapi kelihatan lebih tebal daripada bahan atasnya sini. Seperti ini sudah nempel semuanya. Sama yang bawahnya, ini sudah tinggal pakai, kalau dilepas bisa. Sekarang aku tunjukkan bagian dalamnya. Ini dia
bagian dalamnya. Nggak muat ini kalau untuk orang dewasa, karena ini ya untuk lebarnya ini sekitar 120 cm ya, satu kotak ini 40 cm ya, jadi kali 3 120 cm kali 120 cm untuk anak-anak ini. Ini pertama kali membuka seperti ini ya, bukanya mudah, masangnya juga mudah, walaupun tadi awal agak bingung. Nah, ini ya, nggak bisa selonjor ini, nggak bisa selonjor. Apakah teman-teman mungkin ada yang sudah punya ini ya, dari Speed, tenda anak-anak dari Speed? Kalau mungkin ada yang punya, silahkan komen ya, gimana pertama mendirikannya yang masih baru. Itu tadi pembahasan tentang tenda Speed anak-anak ini ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan dirasa membantu, silahkan klik like. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman semuanya mendapatkan video-video terbaru dari FADJR29. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan aku coba untuk membungkusnya lagi ya, bisa atau enggak. Lihatnya bingung tadi. Untuk ringkasnya lagi, tapi ya mau tuh ampun. Ini gini, ini dua kali, ini sebenarnya cuma segini. Ini loh ya, satu kali gue. Eh? Katanya satu kali. Ini toh? Tidak mungkin lah. Oh, jadi tadi. Laki gue tekun nih. Oh. Kita ini. Ini kayaknya di top. Nah. Gelap sih ya. Oke. Kayaknya kok keranjang kambing loh. Heeh. Kita eh. Nah, iya kita coba. Bisa kalah ini. Lah. Ini. Kan ini. Dah. Tuh. Nekolan. Heeh. Loh.
Pak Dunter ngono ta? Dan ini cara mengukusnya, hati-hati karena ini dari plastik ya. Aduh. Nyala lepas. Nah, ini ditarik. Ini kan menarik. Nah. Kartunya cuma kecil dong. Terus satu ini ya, ternyata masukannya agak sulit, jadi kalau teman-teman sebelum membuka dilihat dulu tadi bukanya, biar tadi cara bungkusnya bisa tahu. Seperti ini akhirnya bisa.